Jackson gitar non pabrikan ya. Ini handmade. Kalau saya lihat handmade ya. Saya nggak bilang gitar sayur ya, tapi ya gitar handmade ya. Oke, kondisinya kotor sekali ini. Saya diminta untuk clean up ya. Saya tapi nggak yakin untuk bisa clean up kalau seperti ini. Nanti akan saya coba dulu kecil. Sepotong lah ya. Bisa bisa bersih atau enggak ya? Kalau enggak bisa enggak akan saya clean up ya. Untuk finishingnya ini sepertinya finishing Dove, jadi kalau saya poles pun enggak bisa ya. Ini seperti ini triplek ya, yeah. Meskipun gitar non pabrikan saya juga terima ya untuk setting dan lain sebagainya, cuman nanti saya biasanya saya nggak mau karena hasilnya nanti kurang maksimal. Tapi kalau memang diminta untuk setting ya saya akan setting ya. Seperti ini nanti yang saya kerjakan adalah setting clean up fingerboard ya. Fingerboardnya luar biasa sampai jamur kayak gini. Jamur kerak karat. Ini nanti akan saya bersihkan fingerboardnya. Untuk polesnya kemarin saya lupa ya, saya sarankan untuk level 1 atau gimana, saya lupa ya. Karena ini fretnya juga lumayan kotor, kalau di mirror finish pun nggak apa-apa sebenarnya bisa, tapi saya kira untuk level 1 aja cukup ya. Level 1 hemat, hemat biaya dan tampak lumayan, fingerboardnya nanti bersih, settingnya supaya lebih enak. Cuman kendala dari gitar ini, bridge-nya mangap ya, ini saya nggak ngerti ya. Kemarin saya nggak ngecek, saya nggak bilang ke pemiliknya kalau perlu ngelem. Tapi ini pun nanti akan saya tanyakan dulu apakah perlu dilem atau enggak. Karena biasanya kalau gitar handmade seperti ini dibaut, ya ada bautnya. Oke, ada bautnya dan ini tuningnya standar. Tuning standar nggak cepat ibaratnya. Oke, meskipun ini mangap berarti kekuatannya tergantung pada bautnya. Ini kalau di repair juga nanti ongkosnya juga lumayan, belum nanti setting, belum nanti clean up fingerboard dan lain-lain. Saya akan tanyakan dulu apakah nanti mau untuk dilem atau gimana ya. Tapi sekali lagi ini biasanya ada bautnya ya, jadi nggak apa-apa kalau ya tidak ideal tapi bisa dipakai gitu. Oke, kita cek sound ya, coba cek sound sedikit ya. Clip on 12.000, jarak 12 cm 20 cm langsung HP upload tanpa ditambah sound card. Actionnya 3,25 fret 12 senar 6, 3,5
5 fret 12 senar 1 ya. Kebalik ya, biasanya ini agak turun tapi ini kok agak naik. Untuk fret satunya ini 1 mili 0,9 1 mili lebih. Ini pasti nggak enak ya kalau dipakai seperti ini. Ini nutnya pasti di setting nanti ya, saya akan setting nutnya. Untuk shadernya ini kemungkinan setting pun tipis sekali ya, karena ini sisanya juga sedikit ya. Jadi gitar ini sangat tidak ideal, tapi kalau saya diminta untuk setting ya akan saya setting ya. Nanti akan saya tanyakan dulu pemiliknya gimana untuk bridge-nya ini. Oke, nantikan video berikutnya ya. Terima kasih.